Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo buat para netizen semua. Salam jumpa bersama saya Nilia di channel kesayangan kalian Sang Aji Pancasona. Jangan lupa kalian saksikan, ramaikan, like, share, and subscribe, karena itu semua gratis. Oke? Jadi kalian tidak usah sungkan, tidak usah malu untuk nge-share, nge-like, and subscribe, karena itu semua tidak dipungut biaya ataupun tidak dipotong pajak. Oke. Dan pada hari ini seperti biasa saya ingin mengerjakan tugas memberantas kejahatan dan menegakkan kebenaran. Kalian semua tetap selalu untuk doakan saya dan menyemangati saya supaya saya selalu tetap istiqomah di jalan Allah Subhanahu wa taala, dan juga supaya saya dalam keadaan sehat, saya di dalam keadaan yang istilahnya tidak sakit gitu. Jadi bisa selalu menghibur kalian dan juga selalu tampil untuk mengajak kalian menonton video-video ini dan juga diramaikan. Oke. Dan tak lupa pula saya ucapkan salam hormat saya buat guru besar Padepokan Senar Sejagat Mama Skaryo, dan salam hormat saya buat master dan mbak terbi seluruh dunia. Salam persaudaraan kita semua. Baiklah, sebelum saya melanjutkan perjalanan saya, kita bersalawatan bersama-sama supaya kita semuanya selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala dan juga selalu diberkahi dunia dan akhirat. Bismillahirrahmanirrahim. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, sholawatullah alaika, sholallah ala Muhammad, sholallah alaihi wasallam, sholallah ala Muhammad, sholallah alaihi wasallam. Anta samsun, anta badrun, anta nurun fakonuri, anta iksirun waholi, anta misbahu suduri. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah. Selawat-selawat, dan teruslah kita berselawat dimanapun kita berada. Tetapi janganlah kita lakukan selawat itu di kamar mandi ataupun di WC, karena itu tempat yang bernajis ataupun tidak baik untuk berselawat. Baik master, kita bisa lanjut? Bisa. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidi wa mufti Muhammad ibni Abdillah. Untuk bersalawatan itu tidak perlu waktu yang lama ya Masud. Intinya ikhlas, lahir dan batin. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam
alaika salawatullah alaika. Sepertinya kita harus melacak keberadaan yang mengaku Tuhan itu nih. Kita harus tetap memburu dia. Iya. Karena kalau tidak, ini sangat berbahaya. Tapi dia bukan lawan kita. Ilmunya sangat luar biasa. Benar. Kita harus menyelidiki dulu kelemahannya. Iya. Karena kalau tidak, ini sangat berdampak buruk untuk masyarakat ya. Dan para warga-warga daerah sini. Kita harus memakai taktik ataupun menyusun rencana untuk mengalahkan dia. Iya, benar itu. Karena kekuatannya itu saya akui. Kuat. Kekuatannya luar biasa. Semoga. Saya yakin. Di setiap makhluk ataupun di setiap kekuatan itu pasti ada sisi kelemahannya. Karena tidak semua kekuatan itu sempurna. Benar. Tidak semua kekuatan itu tidak memiliki kelemahan. Benar sekali. Manusia saja pasti memiliki titik kelemahannya. Apalagi makhluk seperti itu. Itu makhluk yang tidak kekal. Benar. Dia akan bisa musnah kapan saja. Jika memang sudah kita dapat suatu titik kelemahannya, dan jika kita sudah dapat puncaknya untuk mengalah, kita sudah berusaha dan tidak selamanya orang yang hebat yang akan memenang pertarungan. Bisa saja orang hebat melawan orang lemah, tetapi orang yang lemah itu yang bisa menangkan suatu pertarungan. Intinya, kita harus tetap percaya diri, kita harus tetap yakin, dan kita harus memakai strategi. Kita tidak bisa begitu saja untuk mengalahkannya. Kurasa beliau ini dajjal seperti itu. Ya, mungkin. Tapi kenapa dajjal itu turun ke bumi? Ya, wallahu alam, saya juga tidak tahu. Dan astagfirullahaladzim, itu situ ternyata dia. Ternyata dia tahu kita membicarakan dia, dan ternyata dia merasa bahwasanya kita datang kemarin. Kita tidak boleh gentar, kita tidak boleh takut apapun yang depan kita. Harus kita hadapi. Benar, harus semangat ya. Tidak perlu. Tidak akan kami berlutut kepadamu. Jangan terlalu berharap kau untuk kami berlutut kepadamu. Terlalu banyak tidur kamu, makanya banyak mimpi. Kami tidak kembali lagi, kami tidak mencarimu. Tetapi kami memang, ya, sehari-hari kami itu mengelilingi hutan untuk mencari dan memberantas ke orang-orang yang di jalan kejahatan. Apa? Apa dia bilang? Kau mengatakan apa? Kami tidak penasaran siapa kamu, dan kami tidak butuh tahu siapa kamu. Yang pasti kami melindungi setiap manusia yang berada di jalan yang salah, apalagi munculnya kamu. Kami tidak perlu Tuhan seperti ini. Walaupun kau wujud, no problem. Itu tidak membuat kami terpengaruh oleh hasutanmu. Hentikan semua itu. Dan apa sebenarnya tujuanmu turun ke bumi ataupun berada di sini?
kau tetap melakukan hal ini, aku akan terus-menerus untuk menghadangmu dan menggagalkan rencana-rencanamu. Kau yang terlalu banyak mimpi. Aku akan terus menghadapimu walau aku tahu kau bukanlah imbangku. Dan walaupun aku tahu, aku tidak akan pernah senang menghadapimu. Lututlah kalian. Tidak. Keluarkan semua kemampuanmu. Hiya. Keluarkan semua kemampuan. Astagfirullahaladzim. Nih. Wah, sepertinya memang yang beliau sangat kuat nih. Tidak boleh pantang menyerah. Jika kalian berlutut, kami tidak perlu pengampunan darimu. Sudah saya bilang, ilmu kalian ada tandingannya. Allah Akbar. Allah Akbar. Gimana ini? Lutut! Tidak! Jangan memaksa orang yang tidak ingin ikut perkataanmu. Aku tidak pernah memaksa umatmu. Kau tidak memaksa. Aku ingin mengampuni mereka. Kau ingin mengampuni umatmu? Ya. Tapi dengan cara kau memaksa. Ilmumu belum bisa menembus. Allah. Nih, astagfirullahaladzim. Nih lihat, udah kita lari aja nih. Kita kabur aja nih. Tidak akan kami berlutut. Nih, gak apa-apa nih. Nih lihat. Hah? Nih. Siapa kamu? Nih. Astagfirullahaladzim. Yuli. Hancur. Kenapa? Kau takut melihat wajah? Beliau tahu. Bukankah Yuli lebih hancur wajahmu daripada wajah? Dan kau, jika kau mengganggu sahabatku atau saudaraku, kau juga akan berhadapan denganku. Siapa? Kau tidak perlu tahu siapa diriku. Yang jelas, aku dan Yulia satu keluarga. Dan Yulia kami sudah lama hadir untuk membela kita semua. Kan? Ya, yang mengaku Tuhan ini mempunyai satu darah wanita yang saya lihat tadi. Kenapa? Lutut, kau juga ingin menyuruhku berlutut? Tidak akan itu semua pernah terjadi. Sampai kapanpun hal itu tidak akan mungkin terjadi. Sombong kali. Hadir dan Yuli. Aku akan melindungi saudara-saudaraku dan teman-teman dan juga sahabat. Beliau yang telah menyakiti Yulia. Dan apabila beliau makin menjadi, maka masyarakat sini akan mengikuti dengannya. Kau iblis, hentikan semua ini atau kau akan kumusnah. Seperti ada perlawanannya.
nyiulin. Walaupun aku tidak bisa mengalahkan, tapi kau harus tahu, akulah imbangmu. Dan aku tidak akan pernah membiarkanmu keliaran di sekitar sini terus. Dan aku tidak akan pernah membiarkan kau menyakiti teman-teman. Kau takut? Sejatinya Tuhan tidak ada yang takut. Jika kau Tuhan, kau akan menghadapi apapun yang kau jalani. Aku tidak ingin melihat umat mati di tanganku. Siapapun tidak akan mengaku dan inginkan menjadi umatmu, iblis. Allah Akbar. Udah kabur. Yule. Nyuli kejar ini. Sudah. Allah sudah. Allah. Nih, bangun nih. Yulia. Nih, bangun nih. Kemana jajar yang mengaku Tuhan itu? Sepertinya tadi Nyuli merasuki tubuh Yulia kembali. Nyuli? Ya, dan Nyuli yang bertempur dengan Dajjal itu. Dan ketika akhirnya? Ketika Dajjal itu pergi, sepertinya Yuli mengejarnya dan beliau keluar dari tubuh Yuli. Saya heran dengan sikap Yuli. Sebenarnya rencana dia itu apa? Saya juga tidak tahu. Yang pasti beliau sepertinya mengikuti Yuli terus dan melindungi Yuli. Setiap dalam kesusahan, mara bahaya yang menesak kita, beliau datang dan merasuki tubuh Yuli. Ya. Jadi ya sudah nih. Kita kembali saja. Iya. Kalau gitu. Sepertinya dia lemas banget nih. Iya. Kalau gitu buat para netizen semua, jangan kalian tinggalkan aksi-aksi dari channel Sang Aji Pajasona. Terus kalian tonton, share, like, and subscribe. Karena itu semua gratis. Dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mingkar mingkur hengang korok akar saja lor lang konco amalane tetep diwoco cinti paringi mamas karyo bedia doi sifat tangkoro nanging ngojo ngasti lali diwoco terus sampai pitu bengi waku sabar iku wajib biar bagus waktu wiri. Ayo master mbak terkalian semua pasti bisa lulus dalam amalannya dan jadi luar biasa. Tapi ingat ilmu padi makin menunduk karena berisi. Jangan sombong tetap rendah hati karena ilmu datang dari niat hati.
masih bersama kami di sendang sejagat. Padepokan hebat tanpa latihan yang berat. Alaman lengkap adik langkat. Stabat Sprobot. Mari belajar master mbakter. Ikut PSS biar pinter. Ilmunya banyak dan bermanfaat. Ini ilmu baik bukan ilmu serasi. Dungo menggimari kusti. Ojo simpen dendam mirin jarawati. Ketui soi klasa perlantau akal. Ilmu pisau mancing gawe pekal. Ojo jaluk nanging kutu sabar. Marko ilmu itu koyo kembang mekar. Kafe iso merko ono proses tetap semangat master. Mbak tersalah PSS. Cendang, 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 cendang